Hospital Bahagia Ulu Kinta, HBUK, mula beroperasi sejak tahun 1911. Awalnya, rumah sakit ini dikenali sebagai Hospital Tanjung Rambutan. Kira-kira 16 km ke arah timur laut Bandaraya Ipoh, HBUK secara tradisi menawarkan rawatan jagaan bagi mereka yang mengalami masalah mental. Berkeluasan bersamaan kira-kira 500 padang bola, hospital ini mampu memuatkan sehingga 1,500 orang pesakit. Saya dan kru MHI dibawa ke Wad Agroterapi atau sebelum ini dikenali sebagai Wad Kebun. Wad ini menempatkan kira-kira 100 orang pesakit lelaki dan 40 pesakit wanita. Kami bertemu beberapa pesakit lelaki, antaranya pesakit yang berada di sini sejak berumur 19 tahun dan kini dia berusia 61 tahun. Mula-mula saya buat dalam. Satu AC lah. Alias mana. Lepas tu dia tukar saya ke kebun satu-satu. Sampai sekarang ni. Tapi saya dah balik banyak kali lah. Keluar masuk keluar tu. Tapi tak boleh tahan rumah duduk sini lah. Kenapa tak tahan duduk rumah? Saya tahu lah. Keluarga lah. Dia lain. Dia kalau dia kata, kalau dia kerja, kamu duduk seorang, nanti apa masalah lagi susah sampai kau duduk sini katanya. Ada kepala jaga semua. Kalau duduk sana tak ada orang jaga. Kalau apa masalah, susah katanya. Saya berdiam lah, saya kata tak apa duduk sini. Dia pun duduk jauh. Macam abang duduk Kuala Lumpur, kakak Kuala Lumpur. Biar dulu tu lah telefon kakak kan, suruh datang. Dia kata tak ada masa. Tak ada. Sejak bila pakcik mula rasa sakit? Masa sekolah tu. Masa kata lima. Pun dengar suara lu tu. Lepas tu macam tekanan lah. Tengok buku pun dah lain dah. Lepas tu masa SPM tak nak belajar. Di rumah kata sakit. Lepas tu bawa jumpa bomoh. Banyak bomoh tak boleh lah. Lalu pindah tu saya mengamuk di rumah. Mengamuk, masa tu bawa saya jumpa doktor. Dia kata anak saya pukul dia mengamuk. Doktor saya tulis lah. Kunci lansial tu hantar MCN lama dulu. Masa tu bukan dia, dia panggil MCN. Dia lama. Tahun 70-an. Dr. M. Arunakiri atau lebih mesra disapa Dr. Arun. Berpengalaman lebih 15 tahun sebagai pakar sekretari, Dr. Arun berkongsi tentang cara gerak kerja mereka di sini. Kita pilih pesakit yang menunjukkan masa diberi rawatan. Bila kita ambil agar mereka dah stabil, kita pindahkan pesakit itu ke ward agroterapi ini. Tahap itu dia kita pilih orang yang demi sepatutnya dah beransur pulih. So bila dia duduk sini, matlamat kami ialah kita berikan mereka maybe cara untuk mengajar mereka sesuatu rehabilitasi. Aktiviti depends kepada tahap pesakit, kebolehan mereka, so minat mereka. So kita pilih, kita ada aktiviti yang menanam sayuran di sini. Macam tanaman yang macam jangka masa panjang dengan jangka masa pendek. Mempunyai keluasan lebih 10 ekar, sebuah kebun khas diwujudkan bagi pesakit untuk bercucuk tanam. Masa lebih kurang 2 hingga 3 jam setiap hari bagi menjalankan aktiviti berkebun di tanah kebun yang kira-kira seluas 2 ekar ini. Dan ini adalah sebahagian daripada rutin para pesakit di sini. Mereka ini kelihatan normal, namun menurut doktor, ianya pesakit itu masih ada. Penyakit itu memang masih ada tapi dikawal dengan rawatan yang diberikan itu. Ya, dan saya difahamkan hasil tanaman mereka ini akan dijual juga di pasar tani yang ada di dalam hospital ini. Selesai di luar, mereka seterusnya menjalankan aktiviti di ruangan pemulihan cara kerja. Nur Ain Zainal Kharif, jurupulih perubatan cara kerja di ward ini.
Biasanya pesakit selepas berkebun adalah tugas seorang jurupulih cara kerja tu untuk menyediakan satu aktiviti, khususnya riadah. Seterusnya kita akan buat satu aktiviti di mana untuk maintainkan dia punya ADL. ADL tu adalah activities of daily living. Okey, seperti kalau dalam bilik ni sendiri kita tengok ada permainan carom, okey, bermain dam. Kalau boleh kami nak pesakit tu senormal mungkin dalam kegiatan harian tu. Pesakit di Hospital Bahagia Ulu Kinta Tanjung Rambutan ini akan diberi makan 6 kali sehari. Meskipun kelihatan normal, sakit itu hanya mereka sahaja dapat rasai. Pihak hospital meletakkan harapan agar rawatan yang diterima pesakit di sini mampu mengubah masa depan mereka agar menjadi lebih baik.